Ya, sekali lagi terima kasih. Kalimat yang singkat adalah kan gini. Kita di manajemen tidak punya dendam kepada siapapun yang mengkritik kami, mencaci maki kami, mensupport kami, mendukung kami dengan cara apapun. Tapi satu konstruksinya. Konstruksinya satu. Jangan membuat, memicu Arema itu menjadi tidak ada. Yang kedua, jangan membangun sebuah konstruksi mengarah kepada pengrusakan, mengarah kepada anarkisme, mengarah kepada hal-hal yang tidak kita inginkan terkait tentang Arema. Apa saja hal yang tidak kita inginkan dengan Arema? Yaitu tadi, mengarah kepada cek Arema ini cek gak ono lah wis. Membuat klub ini menjadi kesulitan, menjadi bangkrut, menjadi apa lagi? Menjadi apa itu? Tidak bergairah atau apa? Janganlah. Itu selama tidak dilakukan, kita masih menganggap bahwa itu menjadi bagian terpenting lahan ibadah kami di Arema. Karena itu kita tidak pernah merasa sakit hati, dendam dengan segala masukan, saran, apapun kepada kita. Datang ke kantor, berdiskusi bersama, wah itu hal yang kita tunggu-tunggu, hal yang kita inginkan. Mengkritik, membangun saran di dunia medsos, apapun bahasanya yang digunakan, kita akan bisa terima itu. Bahkan kita bikin pendataan, mendata isu, terus kemudian kita menginventarisir isu, menginventarisir masukan, saran, apa yang menjadi prioritas utama. Meskipun di Arema itu, bahwa segala sesuatu tidak bisa sekali lagi diputuskan sakdek sanyek. Apa bahasa Indonesia ini sakdek sanyek? Itulah teman-teman paham lah. Tidak bisa diputuskan secara cepat, tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa kan gitu, tidak bisa. Karena ini kita sudah berbadan hukum, ada PT, tentunya ada banyak hal yang harus kita diskusikan dengan direksi, kita harus diskusikan dengan semua manajer, kita diskusikan dengan banyak pihak kan gitu. Kita analisa dampak dan efeknya itu seperti apa kan gitu. Jadi saya pikir banyak isu tentang dualisme yang sampai hari ini tetap diperjuangkan oleh rekan-rekan MMGA. Tidak ada satupun kalimat dari Arema FC untuk menggembosi, untuk melawan. Kita justru membantu, ayo mempercepat perjuangannya rekan-rekan MMGA. Dengan apa? Yaitu tadi, kita datang diundang untuk berdiskusi dengan mereka, kita datang. Mereka datang ke kantor Arema untuk berdiskusi, ayo. Ayo kita menyusun kerangka strategisnya, biar persoalan ini cepat selesai. Loh, ayo. Kan gitu. Tapi, sekali lagi, kita bawa sama-sama membawa peran, membawa porsi masing-masing. Hari-hari ini, tahun-tahun ini, Arema FC sedang konsisten untuk mempertahankan bisa bermain di kompetisi, kan gitu. Karena kita menganggap bahwa itu juga menjadi aset yang harus kita jalani, kan gitu. Teman-teman MGA berjuang untuk mempersatukan dualisme. Dengan jalan apa? Mencoba untuk meyakinkan yayasan Arema untuk segera mengambil keputusan. Saya pikir Arema FC sekali lagi kami tegaskan bahwa kita sangat respect dan kita menjadi partner untuk berdiskusi dan kita saling menghormati, saling menghargai porsinya masing-masing. Saya pikir itu menjadi pilihan yang bijaksana kan gitu. Karena itu jika ada misalkan ono sing miso-miso membanjiri isu dualisme di akun kita, di akun official kita, kita juga tidak pernah menghapus, kita juga tidak pernah apa tuh, tidak pernah terus kemudian membalas dengan kebencian. Kita ayo, kalau toh memang kita tidak bisa membalas satu persatu, saya pikir itu kan soal kemampuan SDM kita. Kita tidak punya kemampuan SDM untuk balas siji-siji kan gitu kan. Tapi prinsip secara garis merah, secara substansi, loh, siapa yang tidak mau diajak persatuan kan gitu kan gitu. Semua pasti kepingin, karena itu caranya yaitu ayo kita berdiskusi bareng-bareng. Ayo kita berdiskusikan tentang kerangka itu. Tapi ada hal satu yang kadang-kadang kita diskusikan kayak gini istilahnya. Kalau kalian mencintai satu,
jangan membenci yang satu, tapi cintailah berdua. Meskipun mencintai berdua itu, kita harus apa yang istilahnya? Harus ada yang dikorbankan, hati kita menjadi mendua. Tapi ada satu, tapi tujuannya dengan kita membagi hati kita mendua itu, kita nanti suatu saat akan bisa menjadi sebuah cinta yang satu kesatuan kan gitu. Jadi hati-hati prinsipnya, kalau kita kepingin satu, jangan membenci yang satu kan gitu, tidak boleh. Ayolah kita bersama-sama bareng-bareng mengajak diskusi bareng. Oh kita terbuka kok, kita terbuka. Cuma kita menghargai porsinya masing-masing. Arema FC sedang berjuang di Liga 1. MMGA berjuang dengan persatuannya. Ayo kita dukung bareng-bareng. Kayak apa? Rangka strategisnya kayak apa? Kalau toh memang menjadi tujuan utamanya adalah kita mengajak kepada bapak-bapak Yayasan Arema, ayo kita bersama-sama. Dan kita mohon maaf, Arema FC sudah memulai, sudah melakukan tahapan-tahapan itu, sudah melakukan pendekatan-pendekatan itu. Jadi istilahnya mungkin kita nunggu hidayah lah, kita nunggu barokah hidayah agar bapak-bapak ini memang benar-benar bisa menyatukan kita bersama. Isu yang lain tentang kualitas medsos gitu, kita bicara di belakang saya ini ada kotak cuma gini toh, ini isinya kosong pak. Tapi lewat tayangan ini, mungkin kita bisa berdebat, kita bisa pro kontra. Iki lah dikei boneka lah, boy, sah, bos. Iki lah dikei kembang. Iki dikei nganu, iki lah dikei lafat. Keweren, bos. Iki lah dikei logo Arema. Waduh, people, bos. Kembang iki, bos. Daun iki, bos. Tanaman iki. Ditaruh di sini, bos. Waduh, top. Dan gitu. Ini kita bicara tentang mindset penilaian. Tapi kita menyadari tidak boleh egois. Penilaian orang itu juga harus kita akumulasi sebagai bentuk semangat kita untuk memperbaiki itu. Tapi soal penilaian tentang deseniku koyo opo atau apa, kita kembalikan kepada masing-masing orang. Tapi ini bukan pembenaran, tapi ini menjadi saran dan masukan. Karena apa? Kita lebih diskusi lebih panjang lagi. Karena itu kita selalu saya menyampaikan, kalau ada yang mengkritik atau apa, ayo tekan di kantor, iso diskusi panjang berjam-jam. Selain berjam-jam, kita mendapatkan input gitu loh. Kita mendapatkan input apa? Solusi. Aku dewe bukan lulusan desainer, Pak. Kan gitu. Aku dewe juga bukan lulusan ahli teknologi informasi. Karena itu masih banyak butuh masukan dari rekan-rekan. Datang ke kantor. Berapa volunteer datang ke kantor, ayo diskusi, ono sing nawar menjadi freelance, desain freelance. Loh, kita terbuka, wong Arema iki bukan perusahaan yang seperti kita bayangkan. Iki perusahaan ini manajemennya, pengelolaannya unik ini, kan gitu. Lek sing manajemen sing apa itu? Manajemen sing kaku-kakuan dengan atas nama profesional, wis gak tidak seperti itu, kan gitu. Jadi ayo ini menjadi bagian terpenting kita untuk dikritik, diberikan masukan untuk memotivasi kita di internal kita. Isu yang lain soal manajerial. Sepurane sing akeh Mas Rudi tak singgung ning forum iki. Jadi mungkin banyak tagar Rudi out. Tapi alhamdulillah di beberapa kesempatan, di beberapa forum, mungkin di channel ini juga Mas Rudi menyampaikan bahwa sikap legowonya. Saya alhamdulillah punya pimpinan yang bisa legowo, tidak egois kan gitu kan, tidak emosional menyikapi ini kan gitu kan, tidak emosional menyikapi ini. Ini menambah kita untuk mudah untuk memberikan klarifikasi, mudah untuk memberikan penjelasan kepada publik seperti apa sih kan gitu. Tidak apa-apa, silakan. Karena itu memang apa? Sepak bola itu memang ukurannya. Sepak bola itu menurut saya pengelolaan yang sifatnya absurd. Karena apa? Orientasinya, goalnya adalah prestasi. Prestasi itu masih timu welek, le pokoknya menangan yo. Responnya yo bagus. Orang ngomong apa? Pemainnya wapi, tapi kalahan. Gitu. Dua hal itu Arema pernah mengalami. Gitu. Dua hal kan pernah mengalami kita. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada jasa pemain yang begitu luar biasa. 2010-2009 banyak orang yang
waduh Arema iki tim opo kan gitu kan. Ternyata alhamdulillah Allah berkehendak, Pak. Berkehendak kita juara. 2012 2011, Pak. Gos Galatikos, Pak. Yo istilahnya Gos Galatikos ya. 5 striker terbaik top skor dikumpulkan yang Arema KB, Pak. Dikumpulkan di Arema semua. Bayangkan itu. Dikumpulkan pemain-pemain terbaik dikumpulkan Arema. Apa yang terjadi? Kita hanya menduduki di runner up. Boleh tanya? Boleh coba dicek kalahnya Arema dengan siapa? Bukan dikalahkan oleh tim lain. Dikalahkan dengan sanksi FIFA pengurangan nilai. Jadi ono kuasa Tuhan dari luar yang tidak terkait karo bal-balan ini. Dosa masa lalu meremor muncul ini. Jadi kita kena sanksi karena ada salah satu pemain kita tidak segera membayar. Mohon maaf, saya masih ingat pemainnya Laundry, Laundry kalau enggak salah. Arek-arek di sini melesetno jenenge Laundry, Laundry gitu kan gitu. Padahal itu berbeda manajemen saat itu. Tapi ya enggak apa-apa wis kita apa syukuri. Ya kan ya, kita syukuri Bang gitu. Ada lagi tahun 2000 berapa? Yang kita tiba-tiba kompetisinya sudah berjalan. Arema tidak pernah kalah. Waktu itu kalau enggak salah pelatihnya Mas Harno. Tiba-tiba bareng ngono enggak tahu ada apa, moro-moro LIB memutuskan untuk dibagi dua grup. Yang Arema akhirnya kalah di Palembang. Iku coba cek statistiknya. Arema tidak pernah kalah sebelum tiba-tiba dibagi dua grup. Yo, iku wis kuasane gendak Gusti Allah, Pak. Kan gitu kan itu gendak Gusti Allah. Kan. Tapi manajemen selalu bekerja keras untuk itu. Karena itu kami berpikir, kami terima kasih kepada Pak Rudi. Iki bukannya aku melani Pak Rudi ndak. Tapi memang sewajarnya. Ya, Pak Rudi mendapatkan tekanan yang luar biasa. Saya pikir itu untung alhamdulillah Pak Rudi meresponnya dengan tidak emosi, meresponnya dengan tidak apa itu? Dengan segala kewajarannya, karena ya itulah konsekuensi ngelola bal-balan. Kudu siap untuk dikritik, kudu siap mendapatkan konsekuensi dari publik. Karena apa? Karena itu tadi, bahwa apa itu? Goalnya sepak bola itu adalah prestasi. Dan satu hal lagi, bahwa sepak bola itu gak ada yang pinter. Gak sekolah bal-balan itu gak ada yang kumlot, Pak. Jadi Mas Mourinho nggak bawa juara, ya dia mengalami kalah. Kami meskipun Arsene Wenger luar biasa mencetak produk-produk dari Arsenal pemain-pemain muda, yo tidak mampu mengantarkan untuk seterusnya juara terus kan gitu kan. Jadi sepak bola itu gak sing pinter. Sepak bola itu adalah kebersamaan, membangun solidaritas, membangun persaudaraan untuk bisa menjadi berprestasi. Jadi yakinlah bahwa dinamika yang muncul di Arema, ono isu dualisme, ono isu Mas Rudi out, soal manajemen, soal itu kualitas pengelolaan, ono sing ngomong soal infrastruktur, ono sing ngomong soal akademi Arema, itu sebenarnya menjadi wujud keseriusan kita untuk mengelola itu, kan gitu. Ono beberapa klub mungkin, ya mohon maaf sekali lagi, akademinya mungkin digeledakno karena era pandemi, gak mau ngurus tingkat lain kan itu. Di Arema kuwabe diurusi, Pak. Lek ngomong rodok-rodok apa? Rodok apa iki? Rodok-rodok jog sendiri, rodok jog sedikit. Wamer Arema iki kemuaruk apa diurusi, Pak? Arema FC Women gak ono kompetisi ini, yo diurusi. Akademi Arema mulai U10 sampai U20 dengan segala kekurangannya, yo diurusi, Pak. Kantor setiap hari masih ada aktivitas di kantor meskipun dalam kondisi kayak gini gitu. Yang senior KB jek gorong latihan kene maksa jek latihan di awal. Ya itu bentuk keseriusan kita, artinya bentuk bahwa iki masih on the track, Pak. Manajemen ini masih on the track. Masih sangat on the track kita ini. Itu. Jadi kami berpikir bahwa sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang masih menyempatkan waktunya, masih menyempatkan pikirannya, masih nyempatno jempole untuk mau misu-misui adewe, mengkritik awake dhewe. Tapi selama itu masih konstruktif, kami berpikir
itu masih sangat-sangat bisa apa itu kita terima, dan kita malah justru berterima kasih. Mungkin dalam kesempatan ini kita juga perlu sih menyinggung soal, sekali lagi mungkin kami juga memohon maaf manajemen. Saya pikir ke depan kita juga perlu membangun sinergi kepada mereka, pegiat-pegiat media yang ada di, yang intent dengan konsen dengan Arema. Saya bilang pegiat-pegiat media, mungkin tidak hanya sekedar rekan-rekan wartawan, tapi dengan mereka, para akun yang bekerja di belakang akun Arema, apalagi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, sekarang ini kan dunia medsos, ini juga bisa memberikan kontribusi positif kepada pengelolanya, ya kan? Kan gitu, bisa dimonetize, kan gitu. Loh ayo, Arema siap untuk bekerja sama, bersinergi bareng-bareng dengan para pegiat-pegiat itu. Kalau memang pegiat-pegiat itu memang bisa memberikan kontribusi untuk mengembangkan bisnis mereka dengan melalui pengelolaan isu, pengelolaan kabar, pengelolaan informasi yang bersumber dari Arema, oh pasti akan kita bantu. Kita kepingin ada sindikasi itu, ada sinergi itu bersama-sama. Jadi gitu, banyaknya akun yang mengangkat Arema, loh ayo kita sinergikan bareng-bareng. Karena itu kita kepingin ke depan, ayo kita omong-omongan, kita saling bicara, kita saling membackup. Mas, oleh enggak pegiat-pegiat akun ini jumbo foto ini sampean lah, cek akunku rame mas. Loh itu ayo kita bicarakan. Itu kita bicarakan. Kan gitu. Karena itu kita kepingin punya agenda rutin, satu bulan sekali, mungkin silakan dikoordinatori akun-akun ini, akun-akun medsos ini, ayo kita berdiskusi, bertemu, omong-omongan. Kita juga butuh masukan lah. Ini enggak antipati dengan kritik, kan gitu kan gitu. Jadi saya pikir ini menjadi penting, apalagi di tengah kondisi kompetisi tanpa penonton, ini menjadi penting. Ini menjadi penting untuk kita sinergikan, untuk kita kolaborasikan. Jadi saya pikir itu. Ya, nawak-nawak. Jadi wawancara ini digelar setengah hari menjelang takbiran. Jadi ini tanggal 12 siang lah. Jadi dalam suasana mau menyambut kemenangan Idul Fitri, tentunya saya pribadi, Ayas pribadi juga mewakili divisi media officer termasuk manajemen Arema menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Pasti ono kalimat sing gak enak lah. Pasti kalau ada kalimat yang pernah menyakitkan, pasti ada perbuatan kita yang juga sangat menyinggung perasaan nawak-nawak. Karena itu dalam kesempatan ini ibarat bal-balan pertandingan harus dipaksa seri 0-0. Jadi kita mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mohon ketulusan untuk bisa menerima salah dan kilaf kami, tapi kami tetap haus dengan masukan dan saran. Masukan dan saran ke depan harus jauh lebih baik dari yang sekarang. Dalam kesempatan ini kami juga terima kasih kepada nawak-nawak Aremania, kepada nawak-nawak semua yang telah membantu tulus untuk Arema, baik sing pro maupun sing kontra, semuanya tentunya pernah berkontribusi untuk Arema. Minimal sing WA, minimal sing neng medsos, ngisi komen itu ya bisa menambah apa? Engagement lah istilahnya. Engagement, sampean kehilangan kuota, sampean yo nang omah langganan wifi, langganan kesempatan, apapun itu kita sebagai bentuk kontribusi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terus kompetisi praktis kurang satu bulan luwih sithik lah, karena kita 3 Juli, ya satu bulan setengah lah. Kita harus benar-benar persiapkan dengan mumpuni, kita harus benar-benar siapkan dengan hati yang ikhlas, karena kita tidak diperbolehkan untuk datang ke stadion. Dan kita sangat berharap Aremania ke depan guyub rukun, Aremania ke depan bisa terwadahi dalam sebuah kesamaan keinginan, yaitu keinginan yang satu,
ingin mempertahankan Arema sampai kapanpun tetap ada, juga punya keinginan Arema bisa berprestasi dengan baik. Itu semoga saja menjadi bagian yang luar biasa dalam konteks momentum bulan baik. Tentunya kita berdoa untuk Arema yang jauh lebih berprestasi. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema.